ini biji mana ini? Gila sih, keren banget. Kayak enak kan, sekali tapi pedal enak banget. Itu jalannya cepet banget loh, kamu bisa di belakang. Iya. Sangat. Tutup bengkel jam segini, udah jam 6. Aku mau tanggung jawab. Ambil yang lempar tuh kayak gitu loh. Tapi lo belain PO apa? Kan tadi PO nonton-nonton sepeda. Ya kan tadi siapa? Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya, dan enjoy the video. Lihat nih bus kita kelakuannya nih. Oh. Oh, ini sepeda aku juga nih. Tuh, sepeda aku juga nih. Dari yang paling mahal, ini yang paling murah ya. Ini paling murah. Udah aku gibahin dulu deh, bentar. Ini gimana nih? Ini aku beli tuh karena unik gitu, mau dikenalin antik. Sepeda mehong antik. Oh, pakai itu. Gila, gue rasa terhormat banget. Aku mau yang biasa aja. Mohon maaf, ini biji mana ini? Ini salah, aku yang... Maaf ya. Coba ganti gigi. Ganti gigi. Itu gigi mas ya? Diputer. Oh, puter. Ininya nih, sambil. Ah, ada gantiannya? Hah? Ada gantiannya? Itu gantinya. Diputer ya, PO. Sampai jalan. Berat banget lagi, kan baru tau. Ini kamu nih yang muter ini lo ganti. Remnya enggak pakem lagi. Ya kamu mana main belakang? Ya jelas pakem. Harganya, harganya juga beda. Tapi lebih ringan lagi nih sih pedalnya. Iya. Itu udah gigi satu. Iya, karena satu gigi ini dia bisa tiga. Gigi apa? Gigi kelinci. Gigi kelinci. Ini gigi satu. Ngantuk. Satu, dua, tiga. Senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali. Imut lucu walau tak terlalu tinggi. Dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci. Ikut Indonesian Idol online. Oke, jangan lupa guys, ikut Indonesian Idol online karena kalian bisa menjadi Indonesian Idol next. Ya, the next Indonesian Idol. Tapi sekarang seasonnya itu banget nih, yang spesial banget karena online. Ya kayak aku spesial dikasih sepeda yang paling mahal. Gimana nih? Menurut kamu ini? Gila sih, keren banget. Kayak enak kan, sekali tapi pedal enak banget. Itu jalannya cepet banget loh, kamu bisa di belakang. Iya, kalau nggak pakai ini. Uh-uh. Mamaku biasa pakai yang lipat biasa. Belakang terus lama paling belakang. Terus pantesan ini tuh agak kayak berat pedalnya, tapi sekali pedal sekali itu langsung kayak cepet banget gitu loh. Thank you.
Oh, udah. Oh, itunya. Saya diapain lo? Astaga, tadi masih aman lo, sumpah. Ayo lo. Ada gua diapain lo? Tadi masih aman lo. Udah, dulu kita naik sepeda, Bang. Serius kak Grit, gue serius. Gimana
gimana nih kak lanjutannya? Eh mas lagi lah, abisin. Iya 15 juta. Gimana? Okay. Tadi katanya 12 juta belinya. 15 juta belum. Ini 12 ini 12 juta. Mm. Ini 2,3. Iya tuh. Ini 6, ini 600. Ini 600. Ini 400. 15 Pak. Udah 15. Ini 2 juta. Ya enak aja. Ini beda ini punya Brompton. Brompton. Ori. Ori Brompton. Enggak sama gua dikerjain. Serius deh. Ayo. Ada ya? Pak. Apa? Coba tanya dulu. Coba. Lu boleh lihat dimanapun gua kalau ngalami masalah tenang. Nah. Santai. Hai. Sumpah aku gak ngapa-ngapain. Masih dibahas tadi di jalan? Dibahas? Wah. Enggak, tapi serius. Aku tuh antara yakin gitu apa enggak tapi di pregam. Serius deh. Tapi tapi serius sumpah kak pas kakak tadi abis foto itu kan kakak turun udah langsung didorong kan? Iya, karena aku ngerasa aku ini ada yang salah nih sama. Tapi harusnya kakak itu berhenti dulu. Berapa nih? Kan sama dari tadi kita takut sama, makanya gue rekam sana aja lah. Takut gue ke satpam. Gue pengen takut sama satpam. Jadi 15 juta gimana? Tahu 15 juta ya? 15 juta kak? Baru merintis karir, ya Allah kalau kak Ite mah sebulan udah 200-an. Rusak! Jatuh. Enggak, apa namanya? Lantainya tuh kayak copot gitu tadi terus dibetulin, giginya kayak berat. Beda banget. Kamu ngorain gimana? Yang transfer
tapi saya nggak tega juga itu dia mukanya sedih banget. Abel ya Abel? Gimana Abel? Biasanya DP sih 50% dulu, abis itu besoknya 50% lagi. Cicilan berapa kali gitu? Dua kali doang dong Bel. Kasihan kalau dua kali doang, aku nggak tega. Dua tahun deh. Dua tahun. Lama. 6 bulan. Udah aku bawa yuk, kalian yang pulang nih. Baiknya gimana gitu, mau cerita beberapa tahun-tahun berapa di sini malu gitu tuh. Dede tunggu sepedanya. Ini aja lihat nih kak, aku pakai karet. Karena saking gak bisa beli kunciran. Lu gak ngerti tuh, kita udah ngerti. Masih ada ya gopronya pas aku pakai. Aduh. Eh, GoPro 7 itu. Cari. Coba pakai motor ya, di udah klinis dia tuh GoPro gua. GoPro. Ya Allah. Ini pengen. Apa? Oh, ya Allah. Kapok. Mana GoPro lahan makan. Enggak ada GoPro kita enggak kerja. Enggak ada GoPro enggak kerjaan tuh. Eh, gila lu. Mas, pada gua rusak GoPro gua enggak ada. Ini foto siapa nih? Oh, foto gaji siapa nih? Mana pewalnya tahu kalau sepeda ada gue. Coba tadi. Tadi pew cuma disuruh bawa sepeda. Eh, udah ada utang sepeda, masa mau utang GoPro lagi? Bel, tadi lu nggak jelasin gua ada GoPro. Gak ada kak? Ya berarti salah siapa? Gue udah jembatan. Masa masih salah gue juga? Kan dari awal yang megang GoPro siapa? Ya nggak tahu. Kan Ovi, kok aku lagi sih tadi itu GoPro-nya sama lagi. Apa? Emang kayak gitu kan? Kayaknya lain. Dia lempar-lempar. Tahu. Ambil yang lempar tuh kayak gitu tuh. Tapi lo belain PO apa? Kan tadi PO nundun-nundun sepeda. Yang masanya siapa? Tadi aja di Novi hampir lepas kan? Yang masanya tadi siapa? Nah. Tanya Novi, yang masanya tadi siapa? Makanya tadi siapa? Ya aku sih. Ya kamu berarti. Mas, sepeda ikhlas. Ikhlas aja gak apa. Bukan 12 juta. Ikhlas aja gak apa. Gopi. Apa-apa aku ikhlas aja gak? Bos kayak gini nih. Up sepedanya rusak, gopronya hilang. Terus ketawa, mulu abis itu. Gitu belum. Mas, siapa yang pernah ngeliat Kak Grita marah? Kan kita bisa harus ada kasusnya. Kita siapa ini? Pila. Lu berarti enggak tahu, Ica. Mau ke mana abis nih? Ketemu sama anak Aida. Oh. Lagi kayak gini. Iya, enggak mood dah. Enggak apa lah kita buat lebih mood lagi lah. Nyanyi dulu. Ya udah, tutup. Close the door. Sebenarnya kita tuh enggak ada niat buat ngeprank kamu. Enggak ada apapun. Cuman kebetulan sepedanya rusak. Jadi ya udah konten. Bener. Nopi ya maafin ya. Kita tuh semua. Tahu dulu. Ini sepedanya. Sepedanya. Rusak apa kagak sih? Rusak. Sebenarnya memang rusak. Cuman emang apes lu nya aja yang make. Jadi apa ini? Udah kok. Jadi sebelum dipakai di sebelum aku pakai tadi. Ya. Ini kok main tuh gua udah pakai. Terus nanti itu copot, nah udah dibetulin sendiri, tapi memang harus ke bengkel, cuman gue belum ke bengkel. Jadi sepedanya itu kalau digituin kadang suka rusak kalau di standar gitu. Jadi maafin ya. Ini cuma tuh hanya acting karena tadi harusnya sampai nangis loh. Iya, enggak boleh lah, tega tahu liatnya. Makanya kalau ngeprank jangan sama Grita. Jadi pas naik motor tuh, aduh kayaknya jangan menopi dah. Dia bisa di belakang nih ngomong-ngomong bener ngomong. Kak, aku bener loh kak, enggak ngapa-ngapain loh kak sepedanya. Sepanjang jalan gua ngebut aja cepet sampai rumah. Kitanya ditinggal. Ya, gua mah apa sumpah ya. Itu ada sepedanya gua tuntun, gua naik. Makanya. Tapi aku 50-50 gitu. 50-50 kan, tapi enggak. Iya. Enggak kayak bener tapi kok kayak enggak. Emang itu kalau di prank tuh kayak gua di prank enggak sih gitu loh. Masalahnya gue taunya itu sepeda baru, terus sepeda mahal. Terus tadi emang gue gak bawa sepeda kesini, bawa helmnya doang. Terus pinjam mama Kak Grita terus rusak. Kayak gimana perasaanku kalau misalnya minjem terus rusak? Udah gitu sepeda baru lagi belum pernah dipakai. Baru melintis karet lagi. Minum.
Udah ya? Aku gak pernah-pernahnya lo di prank kayak gini. Aku juga gak pernah nge-prank, baru kali ini aja. Tadi pas aja kebetulan sepedanya, oh kayaknya pas. Tapi ntar lo Kak Gerita. Tapi itu emang aku kalau ada masalah gak marah. Jadi gak kelihatan. Iya, makanya kayak mikirnya, ini orang marah apa ngasih gitu. Emang gitu deh. Oke, selamat datang, welcome to the club. Tapi yang GoPro tadi, siapa yang itu? Tadi tuh GoPro memang di perjalanan saya lepas sama Avila, Kak Avila. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Novia Bahmit juga. Dia mau semangat konten, jadi kita harus bareng-bareng biar sama-sama naik. Oke? Jangan lupa subscribe nih, Grita TV sama Grita Agatha. Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.